pemantauan Gunung Sinabung yang memantau dari pagi tadi sampai dengan saat ini Gunung Sinabung sudah mengalami erupsi sebanyak 11 kali dan tertinggi volume abu vulkanik setinggi 7.000 radius merah ataupun juga radius yang dilarang bagi warga untuk berada di pemukimannya yaitu 5 km. Letusan Gunung Sinabung membuat beberapa kecamatan. Saya akan mencoba untuk bertanya kepada salah seorang. Gitu kami langsung berangkat gitu. Enggak sempat bawa apa-apa lagi pun. Ada tanaman ataupun juga ternak? Ada, Pak. Ada tanaman pun ada ditinggalkan di ladang semua. Enggak apa nih, Pak, keseharian?